Kalau cerai itu berarti ada yang ke-gap. Ada yang jadi selama bapak gak ke-gap, gak cerai. Sama-sama. Saya pernah masakin tapi dibilang lumayan gak jadi. Langsung habis. Jangan ngomongin harga, yang penting murah. Siapa nih guys? Bersama dengan Bapak Bambang Susatyo dan Ibu Dewi. Tapi pintar lo ngomong Bapak Bambang Susatyo. Banyak orang, banyak orang yang kepleset Susatyo. Tiga hari tiga malam saya ngapalin ya kan? Jangan sampai salah saya kan. Itu menjatuhkan kredibilitas saya. Tapi kita gak akan ngomong hal-hal berat. Tidak ada roasting-roasting hari ini. Saya hanya ingin tahu kepribadian dan juga kehidupan dua orang yang saling mencintai ini guys, yang selalu happy terus di sosial media. Apakah semuanya kebahagiaannya asli atau settingan? Sudah kayak Fanny Love belum? Bisa jadi itu settingan. Asli dong, asli. Oke Pak, ini ada berhubung saya bukan artis, jadinya insya Allah itu asli. Ya bener ya Bu ya, karena kita banyak menemukan artis-artis yang di sosial media tuh bahagia gitu kan, tau-tau cerai gitu. Ada aja. Kalau cerai itu berarti ada yang ke-gap. Ada jadi selama bapak nggak kegap nggak cerai. Aman. Oke, nah bapak ibu nih mungkin banyak yang belum tahu kan. Maksudnya saya tuh melihat di sosial media bagaimana ibu sangat mensupport bapak, bapak juga sangat mensupport ibu gitu dengan apa ya, kayaknya tuh enjoy aja gitu, nggak ada beban antara keduanya, sama-sama happy. Pertanyaan pertama adalah kenalnya di mana sebelum kenal ibu? Oh ya, aku lupa. Ingat ya, ingat. Kayak bapak ditanya sama ibu pasti ingat gak ketemu di mana? Ya, satu senja, satu tempat. Satu senja. Satu kesempatan setelah kita ketemu. Berarti beberapa puluh tahun yang lalu. Oh, disitulah ya benih-benih itu. Belum. Belum. Bapak masih ngincer dong, ngeker dong, ngeker ya. Itu udah lama sebenarnya. 94 aku udah kenal. Oh iya, tapi setiap tahun enggak pernah ketemu. Jadi setiap tahun aja ketemu, tapi deket-deketnya 97. Oh. 94 sih enggak. Aku lirik belagu. Sebuah ungkapan yang nyata dari dia. Sok cool. Sok cool. Padahal gatel. Pelasnya cakur ya, Bu ya. Tapi sok cool ya, lihat cewek biar cewek tuh penasaran. Iya. Tipenya gitu dia. Okay. Saya seorang laki-laki yang tidak mudah tergoda. Oh baik, apa betul ibu? Nah, kita teguh dalam pendirian, teguh dalam cinta. Oke, baik. Berapa lama pacarannya bapak ibu? Oh, ya. Sampai 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun pacaran. Udah, makin nanya lagi. Tanggal jadian mbak? Nggak, kita bukan, kita nggak pernah lihat argo, jadi nggak tahu. Baik, emang benar orang kaya nggak pernah lihat argo, bayar aja udah langsung. Kata siapa kaya? Kata saya. Kaya akan cinta. Kaya hati, kaya sayang. Betul. Saya juga punya pak. Meleleh deh pokoknya. Kaya kata-kata ya. Tapi jangan sampai kaya Vicky Prasetyo pak. Kan kamu kaya Vicky Prasetyo pak. 23 kali nikah dia itu. Masa? Kalah dia. Aduh. Karena kaya kata-kata bang. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ini kita langsung jadi saya kita tanya siapa yang paling ini. Boleh tunjuk-tunjukkan ya. Kalau misalnya siapa yang paling suka makan? Misalnya bapak, berarti ibu tunjuk bapak, bapak tunjuk diri sendiri. Siap ya? Kita berikut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bambang dan Ibu Dewi, siapa yang paling cemburuan? Ayo, aku gak ada yang aku. Bentar, ayo. Gak bisa nih kayak gini nih. Siapa yang paling cemburuan? Kenapa ibu bilang bapak kalau kamu cemburuan? Lagi mana mau ngaku? Oh iya, di bawah. Ya ibu. Enggak, saya ibu. Oh ibu ya. Bawahnya. Oh iya benar. Iya benar. Ya siapa sih perempuan mana yang enggak pengen sama bapak Bambang sesat gitu ya kan? Iya benar. Harus gitu Bu, harus diikat Bu. Iya. Enggak main diikat-ikat. Lepasin aja. Kalau nak kabur tarik. Ya. Pak, kelewatan lu ya. Lanjut. Siapa yang paling manja? Ngaku, ngaku. Kelihatan emang aku manja.
Mbak Kiki lihat nggak di dia kemanja-manja? Tough banget sih, beda main golf kesana kesini. Tapi ada sisi manja aja berarti ya Pak? Ada kalau nggak ada orang manja. Biasanya kalau manja nggak manja aku kalau pas sudah akhir bulan. Itu penting banget. Biasanya gimana manjanya Pak Ibu Pak? Hah? Biasanya Pak Ibu manjanya gimana Pak? Itu kan kalau akhir bulan. Itu kan ada apa namanya kebiasaan bulanan. Oh. Nah, itu gimana biasanya Pak? Kalau akhir bulan tuh Ibu gimana manjanya? Susah dikatakan. Bukan kata-kata. Ucapan dengan kata-kata. Oke lanjut, siapa yang paling legowo minta maaf duluan? Laki-laki sejati guys, minta maaf duluan. Oh, aku perempuannya salah, tapi laki-laki yang minta maaf. Setuju Bu Devi? Masalah. Itu dia, perempuan gak pernah salah. Tapi tetap laki-laki harus minta maaf. Siapa yang suka belanja paling mahal? Dia gak pernah belanja mahal. Ya Allah, itu kan memanfaatkan kekayaan bapak sih bro. Si pasang-pasang pun gak mau. Saya senangnya yang mentahnya. Oh, jadi gak ketahuan tuh yang mahal ya. Karena kalau beli depan bapak. Enggak, memang gak terlalu ini kok. Gak terlalu pengen banget, enggak. Ada ya, syukur enggak ya udah. Masya Allah, saya banyak belajar gitu. Iya juga teman-teman harus banyak belajar, jangan lalai-lalai nyicil-nyicil minjem duit buat beli hal yang kita nggak mampu sebenarnya ya Bu. Lebih banyak bapak yang belanja. Mahal. Seperti apa Bu? Banyak. Seperti mobil-mobilan itu. Atau gedung. Sama yang Bu bilang. Bukannya nggak kasih dia belinya. Kasih bayar pajaknya tuh. Sekarang saya ngerasain Bu bener. Jadi guru honorer saya nggak pusing pajak. Jadi komedian saya pusing pajak bener. Oh, oh iya kena pajak terus ya? Iya dong Pak. Tapi kelihatan dulu di TV kan, Pak? Iya. Bisa begitu TV tutupin ya. Saya jenjem aja deh. Oke, siap. Nah. Apa makanan kesukaan Ibu? Bapak jawab. Toprak. Betul, Bu. Toprak. Sebenarnya sih aku banyak. Makanan aku adalah enak-enak banget. Jadi semuanya Ibu doyan? Iya. Kalau makanan kesukaan Bapak? Nasi goreng, sop buntut. Oh, cuma dua aja. Nasi goreng sop buntut. Yang dibeli, yang dimasakin Ibu apa yang beli? Saya pernah masakin tapi dibilang lumayan nggak jadi. Langsung habis. Ya Allah. Padahal di mulut udah endol jumendol. Iya benar ya. Oke baik. Siapa yang paling romantis? Nah dong. Emang iya Bu? Bapak romantis? Hah? Tapi kalau dari gombalan sih jago. Gak pernah gombal. Kalau Ibu gak pernah gombal. Nyata, berarti nyata. Nyata adanya, segitu ya. Adanya. Karena kalau Bapak, emang hal apa, hal romansa apa yang pernah Bapak lakukan untuk Ibu? Cuma sekali doang dulu Mbak. Apa itu? Pertama ketemu lagi, dapat bunga. Habis itu ya udahlah ya. Sekali doang Mbak, sekali. Bunga doang. Bunga Mbak. Iya sebenarnya kalau itu saya gak bisa ngomong apa-apa bener. Oke guys, terima kasih Bapak Ibu untuk kita bongkar-bongkar hubungan Bapak ya. Jadi segitu aja netizen. Enggak berani kayaknya netizen. Enggak sih, tapi maksudnya ya cukup apa ya membuat kita jadi tapi kan ya jalani hidup, iya. Mengalir, apa istilah kamu? Jangan ribet kalau enggak mau ribet. Guys, jadi quotes tuh. Boleh tuh Bapak Ibu silakan berikan quotes-quotes terakhir tadi, jangan ribet kalau enggak mau ribet. Kalau ribut, bikin ribet. Bagus banget guys, bagus. Makanlah sebelum lapar. Bapak lagi berhenti sebelum kenyang. Bapak gak kreatif banget, bikin itu dong Pak. Bikin, itu mana ada. Tuh. Oke. Bu, saya boleh jadiin kaos gak butuh Bu? Boleh. Jangan ribet kalau gak mau ribut. Nah. Keren banget, saya bayar royalti ya. Iya dong. Jadi ribet dong kalau bikin ribet. Bener, kan? Maksudnya ribut, kita mau jadi kalau ribut jadi ribet di rumah kan. Berarti ini lebih simpel banget ya Pak ya. Bukan simple. Bagus sekali. Lebih daripada simple ya. Dan sosialita tadi yang bilang sama sombong. Jangan ngomongin harga, yang penting
murah. Saya baca captionnya ibu, nggak usah ngomongin harga, yang penting murah. The best slot. Kalau bapak apa puasnya? Ayo udah ketemu belum? Tadi udah mikir. Jauh dekat 50.000. kenapa jadi tagline taksi? Ya ampun. Bapak udah banyak mikirin negara, gimana sih sampai bikin puasnya susah? Jadi kamu udah tahu cowok kamu belum? Karena kan baru. Udah ya, tes belum? Kita baru 8 bulan. Udah tes drive. Aman. Makanya aku kalau ngeliat Kiki, kenapa bahasa? Jadi aku yang nanya nih. Iya. Vulgar gitu kan. Untung enggak jadi guru lagi ya. Iya, makanya aku. Makanya nanti hancur. Saya dilema, Pak. Lu saya kan mencerdaskan anak bangsa. Kalau sekarang saya jadi guru, saya merusak moral bangsa. Aku tahu itu hanya lucu-lucuan. Iya, jadi makasih Ibu sudah memperhatikan. Okay. Bapak juga terima kasih banyak semuanya untuk waktunya. Okay. Sehat selalu Bapak Ibu, berbahagia selalu. Yeah. Amin. I love you so much. Bye-bye, terima kasih.